Viewers, terima kasih Anda masih setia di High Life. Kita beranjak ke acara puncak yang ditunggu-tunggu semua peserta arisan, yaitu mencari tahu wanita beruntung yang keluar sebagai pemenang arisan kali ini. Oke, dadah semua. Sekarang ini arisannya yang sudah kita perdana ya, yang ke perdana yang periode kedua. Nah, kok dia datangnya sedikit ya? Padahal tadi banyak banget rencana mau datang. Si Elfrida tadi udah datang, pulang. Tante Della sibuk. Tante Della nggak bisa. Sibuk. Derina mau datang. Enggak, rencananya juga tadi pada mau datang banyak semua nih. Udah mereka udah prepare dengan kostum untuk main golf. Udah siapkan semua ya nuansa merah putih, ya memang mendadak sih aku di BBM. Tapi tadi datang satu lagi loh peserta kita. Oh iya, tadi Elfrida datang loh dia. Balik ke ya mungkin ya. Banyak halangan ya, tapi nggak apa-apa sih, kita berenam ini ya seru ya. Seru juga ya, tapi ramai juga sih, apa-apa. Yang penting happy ya, Bu. Happy ya. Gimana tadi mainnya? Saya hari ini happy ya. Happy. Saya senang ketemu teman-teman lagi setelah sekian lama vakum, kita baru mulai lagi arisan. Ya, saya rasa saya sungguh so very happy. Oke, semua tadi bagaimana main golfnya? Oke. Udah mulai bisa. Semuanya ternyata mulai ya. Enak. Golf itu adalah permainan yang emang fun buat kita buang stres, buang fun buat dari kegiatan rumah yang sibuk dan segala macamnya itu buangnya tuh dilepas di lapangan golf. So iya. Teman-teman semua ini terutama dengan ibu kita, Bu Princess ini ternyata jago sekali. Ternyata diam-diam. Semoga nanti berlanjut mainnya dan kita dapat bareng-bareng semuanya. Yep. Oke deh. Siapa tahu ya. Gimana Ano tadi mainnya? Ano gimana Ano? Lumayan. Jadi ternyata fun kan? Tajuhan. Nah, kira-kira tertarik nggak untuk jadi member? Sepertinya mau member untuk lebih ternyata nggak sulit ya main golf ya. Penting tekniknya aja untuk cara memukul, megang stick golfnya, jadi memukul. Lama-lama kita nanti bisa di lapangan rumput yang hijau. Lama-lama ya. Ayang Rani gimana, Ayang Rani? Ayang Rani juga ternyata jago juga. Awalnya susah, tapi udah dapet. Istilahnya dapat gitu kan, bolanya terlempar jarak jauh, ketagihan. Tapi awal-awal saya rasa, waduh susah juga, saya pukul pertama malah angin. Saya pukul. Tapi setelah saya ke belakangnya asik juga, saya malah tadi pengen coba untuk jadi member. Ntar dulu nih, kalau sebelum ngocok, kalau udah dapat jangan langsung ngilang-ngilang ya, harus rajin juga datang. Jangan hanya habis dapat arisan, bulan depannya nggak datang. Sampai terakhir, bubannya akan setiap deh. Blacklist. Ya. Silaturahmi ya, Bu. Yang mari silaturahmi. Ya. Mari teman-teman. Apa bukan karena besarnya? Satu aja ya. Itu bolonginnya kurang top ya. Nah, tuh. Boleh lah minum aqua. Senang ya, ini pertama. Nggak apa-apa deh, cuma diwanti-wanti ya sama Bu Bandar kalau yang dapat arisan pertama itu harus dateng, kalau nggak di blacklist. Arisan kali ini karena ini perdana, kita kan selalu kalau kocok kan untuk dua orang. Karena ini pertama aku juga dapat sebagai bandarnya, ketuanya, jadi yang satu lagi keduanya Sisil. Sekarang mau ada lagi yang kita pilih the best. Driving shoot, yang paling terjauh, yang paling keren mukulnya. Siapa ya? Sisil kan Sisil yang ini lah. Yang paling bagus, saya rasa ya? Yang diam-diam di tengah itu adalah Ibu Princess. Yeah. Yeah. Kongsi. Gak tahu, begitu mukul ya paling oke. Okay. Alhamdulillah. Karena dia. Ternyata dia pengingat lagi, wah teknik-tekniknya memukul golf tuh dia dapat gitu, dapat golnya. Setuju sekali, karena cara berdiri, cara mukul sama sekali tidak mengenai lantai dan shootnya sampai ke air. Udah gitu itu teman kita, Mbak Princess, ternyata diam-diam menghanyutkan. Dia lebih hebat daripada yang lain-lainnya. Oke. Kayaknya seru banget tadi ya, bisa
sekarang kita sudah kocok, sudah ini udah sore, jadi lebih baik mau main lagi lanjut atau enggak ya kita pulang masing-masing karena udah sore. Oke, terima kasih untuk Misa Highlight. Ini kita arisan batik sudah bermain golf sembari arisan. Hari ini oke, kita sekarang sampai jumpa lagi di episode berikutnya lagi. Bye. Untuk pemirsa High Life di MNC Lifestyle, terima kasih sudah mengikuti kegiatan arisan batik kali ini dan sampai jumpa di kegiatan arisan batik berikutnya. Well viewers, 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam High Life. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menghibur dan menjadikan inspirasi untuk Anda, pemirsa setia High Life. Thanks for watching and see you next week. Bye-bye. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the morning friends at last.